Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Tonton sampai habis ya. Langsung tonton videonya. Oke semuanya, kali ini menu ini ada ayam. Ini tulang ayam ya. Tulang ayam, ini telur. Telur yang masih muda itu nanti mau saya masak. Gak tahu nanti masak apa, pokoknya dadakan lagi lah. Bumbunya itu yang seadanya aja. Oke, ikuti terus. Ini nanti aku potong kecil-kecil dulu ya. Oke guys, semuanya bahan-bahan udah siap. Ini ada wortel, cabe merah, cabe kecil, bawang merah, bawang putih, serainya aku iris-iris, tomat, terus ada jahe. Ini bahan utamanya, ini ayam. Ayamnya ini tulang ya, tulang ayam ya. Kan ada tuh ya, kalau kita bikin bakso itu biasanya tulangnya dipisahin. Nah itu kita bawa pulang tulangnya. Jadi ini mau saya masak. Oke, kita eksekusi dulu ya. Seperti biasa, minyak sedikit untuk menumis. Nyalakan kompornya. Tunggu sampai panas, baru masukkan bumbu. Kita oseng dulu. Ini aku deketin dulu ya, apa bumbu-bumbunya, biar nanti gampang masukinnya. Ini juga aku resepnya apa, sesuai insting aja ya. Nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Mudah-mudahan enak ya teman-teman. Ini masukkan bawang merah, bawang putih dulu. Ini sampai harum. Jahe juga ya, jahe masukkan. Jahe. Masukkan bumbu semuanya. Ditumis dulu. Ini terus apa? Udah ya. Serai. Juga cabenya masukkan. Wortel masuk juga, tumis biar matang ya wortelnya ya. Kalau tomatnya nanti aja. Kalau ada daun bawang sebaiknya kasih ya. Ini tadi di kulkas nggak ada, jadi aku nggak kasih. Kalau ada langsung masuk ayam ya. Ini telur-telurnya ini biar matang dulu ya teman-teman, biar nggak pecah. Tulang ayam masuk. Aduk-aduk dulu ya biar matang. Ini saya tuh bingung ya, mau saya kasih kuah atau pakai kecap aja ya. Jadi kita coba pakai kuah aja ya teman-teman ya. Jadi kita tambahin air. Tambahin air sambil untuk merebus ayamnya ya. Ini agak banyak aja. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Nih, biar mendidih dulu. Nggak usah diaduk-aduk lagi. Oke. Udah mendidih, ini bisa masuk ke bumbu ya. Tomat dulu pertama ya. Aku kasih dua ya, tadi kan isinya satu, harus aku tambahin lagi satu biar seger gitu. Pakai tomatnya yang banyak. Bumbunya ada garam, masuk garam lagi. Ini terus lada, aku merica ya. Ini udah garam sama Royco aja, udah gitu aja. Ini kasih penyedap ya, banyakkan dikit. Oke, aduk-aduk lagi. Ini sengaja ya aku banyakin air karena aku pakai maunya ada kuah dikit-dikit gitu. Tunggu tomatnya sampai hancur. Bisa tambah gula dikit. Ini aduk
dagingnya udah seger banget ya kayaknya, harum, mantap. Oke, bisa kita tambah kecap dikit. Oke, akhirnya aku putusin ini pakai kuah aja ya, kelihatannya seger pakai kuah. Nah, tunggu agak menyusut dulu kuahnya. Sudah jadi deh menu kita hari ini. Ini apa namanya ya menunya? Tulang ayam masak kuah itu aja. Bisa dicoba ya teman-teman yang apa yang masaknya nggak mau yang ribet. Jadi ini bumbunya semuanya diiris-iris, rasanya juga tetap enak. Oke, semuanya udah menyusut, bisa kita sajikan ya. Menggoda dia jadinya. Teman-teman, segitu ya kegiatan saya hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum.